Nah, jadi mungkin kalian tanya ke gua, Sensei, kenapa anime yang satu ini sangat bosok sekali? Grafiknya gak stabil. Ya, mungkin kayak gitu. Nah, jadi nih, setelah dilema mengenai anime Yuri yang gambarnya bukan jelek tapi gak stabil ini tuh udah dikonfirmasi nih, permasalahannya itu kenapa. Nah, jadi penyebab kenapa nih anime mengalami ketidakstabilan gambar pada animenya sejak penayangan sekitaran episode 3, hal ini tuh disebabkan karena kondisi lingkungan kerja dari pihak studionya sendiri itu buruk banget. Apalagi ditambah antar komunikasi antar tim itu kurang, cuy. Bahkan katanya nih, ya kan, itu bukan cuma hal itu doang permasalahannya. Jadi ya, mereka ini per episode aja, mereka butuh waktu sekitaran 48-72 jam buat ngegarap satu episode dari animenya sendiri. Yaitu mungkin kayak sekitaran 3 harian, cuy, buat satu episode doang. Dan itu lumayan singkat banget. Ya pikiran gua nih, anime digarap dulu baru diterbitin, ternyata kagak, ya kan. Jadi dibuat aja waktu animenya tayang. Kocak! Plus 100! Karena udah pasti bakalan ngedelay. Ya jadi pantas banget ya kan kalau semua gambarnya itu gak stabil. Dan gara-gara permasalahan tadi, ini nyiptain efek berantai ke studionya sendiri. Makanya ibaratnya kan mereka itu tim animasi, itu kocaknya dia telat ngirim project animasinya buat diedit sama tim edit. Makanya otomatis ketidakstabilan gambar itu selalu terjadi gitu cuy. Ya sebagai contoh realnya kan di episode 7 di adegan Yori yang nyanyi ini ya kan, itu dikerjain cuma sama 4 orang doang anjay. Kocak. Kocak. Yang harusnya skin di sini itu harusnya lebih cakep karena nampilin sesuatu yang epic ya kan. Ini malah dikerjain sama 4 orang doang dan hasilnya tidak stabil. Tidak stabil sekali. Ya meskipun dibilangnya anime itu sekelas anime Slice of Life ya kan, tapi deadline 3 hari itu menurut gua, wah, sumpah itu ngaco parah anjir, itu udah pasti rusuh menurut gua. Ya bye-bye ya kan buat anime yang satu ini. Gua harapin nih anime gak ngedelay, udah dilanjutin aja ya kan. Lanjutin aja sampai tamat. Ya mungkin kayak gini aja ya kan buat kabar dari anime Yuri yang satu ini. Ya boga-boga aja nih ya kan nih anime itu sequelnya tetap lanjut, gak usah delay-delayan. Jadi ya udah lanjutin aja dan perbaiki aja nanti di season 2. Jadi ya gitu aja sih menurut gua sih ya kan. So ya mungkin kayak mana menurut kalian buat berita yang satu ini? Apakah ini berita efek kutukan Yuri? Ya gua sih gak tahu sih. So ya mungkin kayak gini aja dulu konten kali ini. See you next time, sampai jumpa lagi.